Berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. kita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi, suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO. Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah Masya Allah luar biasa seneng banget ya Ketemu lagi nih bareng sama Anin Yang pastinya menemani kalian dalam satu jam ke depan Dalam acara live streaming bareng Drinko ID Dan juga jalur rempah RI Senang banget gimana kabarnya nih sahabat Dream? Semoga kalian sehat selalu ya. Meskipun pandemi masih belum selesai, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat terus. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya. Dan buat sahabat Dream mungkin banyak aktivitas di luar, jangan lupa nih untuk selalu pakai masker, selalu cuci tangan dan juga bawa hand sanitizer dan jangan lupa untuk social distancing atau physical distancing Oke. Okay. Dan sahabat Dream anyway uh, buat sahabat dream yang baru join yuk langsung join-join sekarang karena hari ini siang hari ini Anin akan mengajak kalian untuk belajar lebih dalam lagi mengenai rempah-rempah. Nah, ngomong-ngomong mengenai rempah-rempah nih pasti nggak enggak uh, berjauhan ya dengan yang namanya minuman khas Indonesia yaitu apa? jamu tuh biasanya jamu kalau misal kita uh, dengar itu banyak banget ya manfaatnya selain juga menjaga kesehatan ini juga bisa mencegah berbagai penyakit karena ya mengandung rempah-rempah yang sangat alami ini gitu nah ngomong-ngomong mengenai jamu waktu kecil dulu inget gak sih uh, apa namanya banyak banget nih ibu-ibu jualan jamu yang digendong terus jalan gitu sambil ngomong jamu jamu gitu pernah pernah dengar nggak sih di sekitar kalian ada nggak sih kalau anin jujur sering banget waktu kecil Menjumpai ibu-ibu yang jualan jamu di gendong kayak gitu, tapi untuk yang sekarang uh, udah mulai agak berkurang ya. Sahabat Dream sobat yang ada di rumah ngerasain, "Gak sih, ibu-ibu uh, jamu gendong ini udah uh, gak seberapa banyak tuh daripada yang dulu." Nah, padahal sebenarnya jamu ini merupakan uh, minuman yang kaya manfaat dan harus dilestarikan. Setuju gak sih? Bahwasanya selain kita juga bisa, uh, kita mengonsumsi jamu itu, kita juga dapat mengenal berbagai macam rempah rempah yang asli dari Indonesia karena di berbagai macam e, apa namanya Indonesia ini banyak banget kan daerahnya. Nah setiap daerah itu memiliki rempah-rempah yang khas gitu dari daerahnya. Jadi akan menemukan minuman jamu yang khas dari rempah-rempah tersebut luar biasa tepuk tangan dong untuk rempah-rempah Indonesia sangat luar biasa banyak banget manfaatnya dan benar-benar harus kita lestarikan ya sahabat-sahabat Nusa yang ada di rumah. Oke jadi buat sahabat-sahabat Nusa yang ada di rumah tetap stay tune terus ya. Nanti Anin akan mengundang salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yang dimana kita nanti akan mendapatkan insight uh, mengenai dunia perempahan dan juga dunia perjamuan. Ya, jadi buat kamu yang jamu edik gitu, Aduh merapat sama kayak Anin Anin akan belajar bareng nih nanti pada siang hari ini dan seperti biasa Anin akan memberikan hadiah nih bareng sama sahabat Dream dan Sobat Nusa yang ada di rumah uh, jadi nanti uh, untuk sahabat Dream dan Sobat Nusa jangan lupa ya follow dulu Instagramnya Dreamco ID dan juga jalur Rempah RI dan juga jangan lupa untuk stay tune terus mulai dari awal sampai akhir karena nanti akan ada kuis untuk tiga orang pemenang dan nanti akan mendapatkan hadiah hampers dari Dreamco ID oke okay. Nah, sahabat Dream yang mungkin baru aja join dan sahabat Nusa stay tune terus, karena setelah ini akan ada uh, video dulu sebelum kita mengundang ya, uh, salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan uh, Anin akan uh, kita saksikan dulu video dari Bapak Dr Restu Gunawan M. HUM, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om um Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rempah-rempah adalah komoditas penting di dunia pada masa awal Masehi atau bahkan sebelum Masehi. Orang-orang di seluruh dunia mencari sumber rempah-rempah itu. Dan rempah-rempah itu hanya ada di Indonesia, yaitu di Maluku, Ambon, Ternate, dan Tidore. Pada awalnya seperti itu. Kemudian ada lada di wilayah sebagian di wilayah barat di Jawa dan di Sumatera. Nah, rempah-rempah ini menjadi penting karena bisa digunakan untuk pengobatan, bisa untuk kecantikan dan berbagai macam hal. Bahkan untuk menunjukkan status sosial seseorang. Jadi perjalanan rempah-rempah ini baik ke barat maupun ke timur melampaui pelabuhan-pelabuhan cukup penting. Jadi dari kepulauan Indonesia ada yang sampai ke timur yaitu ke Cina dan seterusnya, kemudian ke barat sampai di India kemudian masuk di Eropa. Nah, ini menjadi penting dan itu komunitas penting yang ada di Indonesia. Kita rupanya selama ini agak melupakan dalam tanda penting. Gitu. Bahwa rempah-rempah yang luar biasa penting ini ternyata hanya di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan prioritas jalur rempah se sebagai program utama selama 4 tahun ke depan harapannya nanti diakui sebagai warisan budaya dunia UNESCO dan yang penting adalah bagaimana rempah-rempah dan jalurnya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk itu ini perlu sebuah gerakan yang melibatkan masyarakat pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat jadi bersama-sama tidak mungkin kita dilakukan oleh pemerintah saja atau komunitas saja jadi pada waktunya nanti mudah-mudahan jalur rempah bisa dimanfaatkan untuk penguatan pendidikan karakter untuk diplomasi budaya untuk peningkatan ekonomi, untuk diplomasi budaya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan Bapak-Ibu semua untuk mewacanakan, kemudian mengembangkan dan memanfaatkan rempah-rempah sebagai sebuah komunitas penting untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Restu Gunawan M Hum, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, sudah menyapa Sahabat Dream dan juga Sobat Nusa yang ada di rumah. Terima kasih banyak. Ya, di mana kita harus melestarikan rempah-rempah yang ada di Indonesia ya, Sahabat Dream dan Sobat uh, Nusa yang ada di rumah. Masya Allah luar biasa. Nah, seperti janji Ani yang pertama, Anin akan mengundang salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa. Di mana kita uh, ketahui ya, Sahabat Dream dan Sobat Nusa, bahwasanya jamu itu kan uh, mungkin zaman kita kecil dulu tuh nggak mau minum jamu karena pahit karena mungkin ada apa ya ada sesuatu hal yang mungkin nggak mau karena pahit dan lain sebagainya nah di sini ada sosok yang sangat luar biasa yang dimana tema kita hari ini adalah jamu the new wave yaitu kalau misal kita bilang adalah jamu kekinian gitu. Nah ini yang mengubah nih sosok ini yang sangat luar biasa nih yang berusaha mengubah konsep dari persepsi jamu sebagai minuman yang pahit yang mungkin kita dulu pernah coba sekarang menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa nih sahabat sobat sahabat nusa. Dan pastinya nggak ketinggalan juga nih dengan beberapa minuman yang kekinian kayak misal kopi atau tiang kekinian yang kita jumpai pada uh, 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 seperti uh, sekarang gitu ya. Dan langsung aja yuk, sekarang Anin akan undang sosok beliau ini, penasaran ya siapa? Oke langsung aja, Bapak Joni Yuwono, founder acara Ki untuk join live pada siang hari ini. Oke, halo selamat siang Pak Joni. Nah, siang Mbak Anin, apa kabar juga? Luar biasa, senang banget nih Pak Joni, gimana kabarnya? Wajib sehat. Wajib sehat, meskipun pandemi seperti sekarang harus wajib sehat dan tetap semangat ya Pak Joni ya. Pasti, pasti. Oke, okay. Pak Joni mungkin boleh disapa dulu nih sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah. Oke, okay, apa kabar sahabat Dream, sobatmu sahabat atau sobat nih? Sobat, sobat Nusa. Sobat Nusa, iya. Terima kasih ya pasti. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di sini untuk ya berbincang-bincang ya kita ngobrol santai saja mengenai jamu dan rempah kan ya. Oke okay, siap. Nah sahabat Dream sekarang sudah uh, ada ya sosok yang sangat luar biasa yang Anin ceritakan tadi. Ini adalah Pak Joni yang dimana Pak Joni ini sudah memiliki uh, apa ya uh, suatu Uh, yang mengubah uh, konsep jamu yang pahit ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa gitu. Mungkin sahabat Dream atau sahabat Nusa yang baru tahu, simak terus ya sampai akhir karena nanti akan ada uh, Q&A juga buat sahabat Dream atau sahabat Nusa yang pengen nanya-nanya dan Anin akan kepoin lebih dalam atau mungkin kita kepoin lebih dalam. Oke, okay. Pak Joni, tadi Anin sudah ngobrol nih bareng sama sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah mengenai jamu itu. Mungkin dulu kita waktu kecil tuh kayak berasa pahit, jadi mungkin kita nggak mau minum jamu lagi karena pahit gitu, jadi persepsinya ya. seperti itu. Nah, eh, sekarang tuh di tengah apa ya, di tengah kepahitan itu yang mungkin kita rasakan, itu Pak Pak Joni mengubah mengubah stigma itu gitu, yang dimana sekarang itu menjadi kedai jamu acaraki dan hadir di eh, di sekitar kita untuk Uh, kita nikmati gitu bahwa jamu tuh ternyata dia pahit loh gitu. Nah, sebelumnya uh, boleh diceritain gak sih Pak uh, lebih dalam mengenai acara Ki? Nah, acara Ki ini sendiri tuh apa sih namanya? Kenapa kok acara Ki gitu namanya? Oke. Okay. Terima kasih Anin. Yang pasti nama kedai jamu kami acara Ki. Nama acara Ki sendiri itu kita ambil dari uh, relik pada yang pasti Relik Madawapura yaitu peninggalan pada zaman Majapahit. Di sana ada list profesi-profesi yang ada pada zaman tersebut. Di sana hmm. ada abasana selaku perancang busana, ada hmm. anggawari selaku pembuat hmm. kuali, dan acaraki selaku peracik jamu. Hmm. Jadi penafsiran kita adalah jika kopi ada barista, ya jamu ada acaraki. Hmm. Ya. Oleh sebab Luar. itu di kedai jamu kami di sana acaraki kita meracik jamu di depan pelanggan kami. Sama seperti halnya bagaimana barista meracik kopi minuman-minuman kopi di depan pelanggan, jadi kita juga meracik jamu kami di depan pelanggan. Oke, wow. Wow, wow, sahabat-sahabat sahabat Musa. Jadi intinya biasanya kita kalau nongkrong minum kopi atau tea gitu ya Pak ya, kita lihat, kita minum kopi gitu mungkin sekarang udah biasa kalian. Ya, tapi kalau misalnya kita minum jamu terus dengan suasana yang kekinian dan suasana dengan seperti kita minum kopi tuh yang unik sih pak itu yang benar-benar hmm. yang ngangenin pastinya. Oke, okay. nah pak mengenai uh, acara ki nih uh, acara ki sendiri uh, kalau boleh tahu uh, konsepnya tuh seperti apa sih pak terus goalsnya tuh kayak gimana sih mungkin boleh diceritain gak sih kepada sahabat dan Nusa yang ada di rumah? Oke, okay. yang pasti dari pengamatan kami kami bukan cuma hanya memberikan atmosfer untuk menikmati jamu tapi kita juga men merombak ke melihat kembali kepada kayak bagaimana jamu tersebut disajikan. Tadi seperti Anin sudah sebut beberapa kali kayak wah, teman-teman, sobat sobat dream, sahabat dream, sobat Nusa, sobat Nusa, ya mungkin kayak uh, pasti tahu jamu itu apa dan hmm. pasti mengakui jamu itu sehat ya. Kenapa tidak minum jamu? Kemarin kita pernah melakukan survei, benar. 70% dari teman-teman yang kita kami survei itu mengatakan tidak mengkonsumsi jamu karena pahit. 70% hmm. 20% menjawab karena bahannya uh, tidak jelas, prosesnya tidak jelas, makanya ada rasa takut. 10% itu bilang, wah susah ditemukan, dan lain-lain. Okay. Tapi yang menariknya kan adalah 70% menjawab karena pahit. Mm -hmm. Sebagai mm -hmm. anak muda yang iseng, cia Ini mm -hmm. rambut <laughs> hanya dekor aja, sebenarnya aku masih muda, Ciel. <laughs> <Itu, laughs> siap, Pak, <itu>, siap, siap. <laughs> yang pasti, yang pasti uh, pahit. Kalau pahit, kenapa orang-orang minum kopi? Kopi kan pahit juga, iya. Mm -mm. Kebetulan ya ada teman-teman saya yang memanggil dirinya Kopi aficionades. Mm. Itu pecinta kopi banget. Ya, wow. Dia bilang, "Kopi itu nggak pahit." Oh, maksudnya apa? Dia bilang kopi itu bisa ada flavor buahnya, bunganya, bisa woody, Oki, okay, karamel, mungkin Mbak Anin ada teman kayak gitu juga kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah, pasti. Ya, pasti itu. Ya. Yang pecinta <laughs> kopi banget ya, Oke okay, bro tolong ajarin aku masuk lu apa ya diajaklah aku ke kedai-kedai kopi kekinian okay. ya lo di sana ada wah biji kopi dari gayo dari kintamani dari toraja bahkan ada yang dari brazil segalanya lo cuma oh. tuh cita rasanya berbeda-beda hmm. ah, oke okay. kurang percaya mari kita kaping istilah kaping adalah jadi ya, seduh tiap biji kopi digerus lo diseduh ada satu gelas dua gelas tiga gelas, gelas. oke okay, bro gua nggak gitu minum kopi boleh tambahin susu tambahin gula Dia bilang, jangan kamu harus menikmati pure-nya baru bisa merasakan. Oke, okay, ya udah aku coba cip 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 cip. Pahit 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 pahit. Bro, ini ada yang salah sama lidah aku atau kamu lagi halu, Bro? Oh, teman aku bilang, teman aku bilang aku nggak halu, tidak ada yang salah sama lidah kamu, tapi cara minumnya yang salah. Oh, maksudnya? Ya okay, okay. bilang, lidah manusianya bisa merasakan parasa rasa. Manis, asam, asin, pahit. Jadi kopi itu pahit, itu sudah absolut, sudah benar. Namun, oh. hidung manusia bisa mengidentifikasi ratusan jenis aroma. Oh. Makanya, ketika minum kopi, diseruput kombinasi antara aroma dari hidung oh. dan rasa di lidah, itulah flavor. Oh, oh, kalau begitu, kita lihat kembali bagaimana cara minuman-minuman lainnya dikonsumsi. Oh. Teh, wine, beer, semua minuman di dunia, cara apresiasinya dengan hidung. Teh juga kan panas-panas diminum dihirup. Ya. Lalu kalau wine juga isinya dikit tapi gelasnya segede gaban gitu buat diputer-puter <laughs> lalu dihirup-hirup dulu hidung. Bagaimana dengan jamu? Mungkin hmm. sedih tadi cerita mungkin pada waktu, waktu kecil dikejar-kejar pas ketangkep hidung ditutup cekok. Bener pak bener banget bener, <laughs> bener banget nih bener. Sahabatnya juga sama ditutup Oke. Okay. Ya hidung ditutup. <laughs> hidung ditutup ya pak. Iya, tapi kalau begitu kan artinya kita tidak merasakan flavor sepenuhnya. Ol, betul nah, Atau enggak udah dalam botolan, kalau dalam botolan udah dingin, udah dingin aroma sudah hilang. Ya. Sama halnya kalau pecinta Kopi bilang itu minum kopi harus apresiasinya harus panas, karena kalau kopi udah dingin, mau itu biji kopi dari Gayo, Kintamani, mau itu Geisha atau atau Arabica atau Robusta semuanya jadi sama saja, yang tersisanya oh. rasa pahit. Jadi oh. artinya selama ini untuk pelanggan teman-teman yang mencoba mengkonsumsi jamu belum mengengage sensorinya secara maksimal oh, wow. jadi wow. emang itu yang harus dimaksimalkan juga maksudnya kayak harus ada seninya ya Pak ya maksudnya harus ada sesuatu hal yang uh, mungkin dinikmatin gitu bukan hanya cuma dirasa tapi ada sesuatu hal yang mungkin uh, uh, untuk mengarahkan kita sensori-sensori kita untuk merasakannya juga gitu ya itu dia ada. Sebagai negara penghasil rempah yang utama yang cukup eh, terkenal, kita sampai ke di sejarah tercatat menariknya dari dari eksperimentasi kita, contoh beras kencur, kita memakai beras putih, beras merah, beras hitam, beras yang berbeda menghasilkan cita rasa yang berbeda. Kencur dari Wonogiri dengan kencur dari Lampung menghasilkan cita rasa yang berbeda juga. Kita juga oh. mencoba bahkan kencur dari Malakaji dari Sulawesi sama kencur dari Bali, kencur dari Subang itu beda-beda cita rasanya. Oleh karena itu, kenapa tidak kita menjajaki seperti bagaimana teman-teman menjelajahi kopi Nusantara, kenapa tidak menjelajahi rempah Nusantara. Jahe pun kita ada tiga jenis jahe. Kalau kopi kan robusta Arabica. Jahe kita ada jahe emprit, jahe gajah, jahe, jahe merah. Ya. Dan itu mempunyai cita rasa yang berbeda pula. Wow tuh sahabat Dream dan sahabat Nusa gimana tuh gak kalah juga ya sama kopi-kopi kekinian atau titik kekinian luar biasa loh. Pak, uh, Pak Joni, sangat luar biasa. Ibaratnya kita tuh kayak merasa terbuka gitu loh. Oh, ternyata jamu yang mungkin dulu kita takutin sekarang tuh oh, ternyata banyak juga ya manfaatnya gitu. Ternyata ada sesuatu hal yang mungkin kalau misal kita mau menikmati tuh juga ada sesuatu hal yang harus kita rasakan juga, bukan Tujuh. hanya lidah tapi juga Tujuh. dengan yang lainnya luar biasa. Nah, Maksudnya, kalau dari acara gimana, Pak? silakan siakan, siakan. Oke, okay. kalau <laughs> nah, dari acaranya sendiri nih ada visi misinya nggak sih Pak? Apakah cuma untuk mengenalkan di Indonesia aja atau pengen juga dunia ingin merasakan bahwasanya jamunya Indonesia ini top banget loh gitu? Ya, yang menariknya bukannya apa? Kayak tadi Mbak Anin kan sebut kayak wah kopi kekinian, teh kekinian. Yang menariknya kalau misalnya kita teliti lebih lanjut apa bedanya kopi kekinian dengan kopi zaman dulu? Maksudnya dari dari sisi sejarah? Hah? kopi itu umurnya juga panjang loh. Udah Betul. ribuan tahun kan. Betul. Kalau teh apalagi dari China itu udah 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 bilangnya sejarahnya itu 3000 tahun ada. Betul. Iya, udah tua juga tuh. Iya, kok bisa kekinian? Kekinian kan dari segi oke, okay, kopi dulu di gelas beling. Kopi sekarang itu di gelas plastik, di seal, di deliver sama 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 ojol-ojol, lalu hmm. ada ada label di sana kenangan. Oh wow. Apa, itu kan maksudnya bedanya kan hanya dari, hanya dari segi Ruh. pengemasannya saja, pengemasannya Ruh. saja. Jadi Ruh. artinya apa? Kopi juga minumannya dulu, yang udah bersejarah. Teh juga minuman yang bersejarah. Dan mereka jadi kekinian karena dengan pengemasan yang baru saja. Bagaimana jangan jamu? Artinya kesempatan untuk jamu untuk menjadikan sesuatu kan kita tinggal mengemasnya saja. Justru hmm. itu tugas untuk anak-anak muda milenial semuanya untuk mencoba kita mengemas kembali apa yang kita punya. Betul. Nah, visi dari kita apa? Nah, di industri jamu sendiri sekarang kita lagi menghadapi suatu krisis. Oke. Okay. Yaitu krisis bahan baku. Hmm. Kenapa? Karena para petani-petani rempah sekarang beberapa dari mereka mungkin beralih untuk menanam tanaman-tanaman yang lebih lebih ekonomis, yang lebih komersial hmm. seperti kopi dan teh. Hmm. Nah, kalau ini berlanjut terus, kan akan terancam. Maksudnya apa? Sedikit fakta yang menarik adalah Indonesia memiliki 30.000 jenis tanaman yang berbeda. Kita dari segi keanekaragaman hayati 30.000 itu kita boleh dibilang nomor dua setelah Amazon. Wow. Tapi kalau Amazon itu dibagi beberapa negara, secara negara kita kalau dikombinasikan dengan... Hayati laut sama serangga sama itu udah kekayaannya udah luar biasa sekali nomor satu bahkan. Nah dari 30 ribu jenis tanaman tersebut industri besar hanya memakai 500 jenis saja. Hmm. Jadi maksudnya masih ada 29.500 yang lainnya yang masih belum ditemukan manfaatnya atau belum dieksplorasi bahkan. Nah Ristoja, Kementerian Kesehatan dari melakukan satu riset yang namanya Ristoja, riset tanaman obat dan jamu Indonesia pada tahun 2012 mereka mencoba mensurvei kayak mensurvei mereka pergi ke suku-suku di seluruh Indonesia untuk mencari tahu oh ada resep jamu apa jadi dicatat oh ini ada resep jamu ini ini ada resep jamu itu nah mereka bilang di Indonesia ada 1.068 suku hmm. ya pribadi sangka hanya Batak Betawi Sunda ternyata ada 1.068 banyak banget ya. <laughs> Dari 1068, mereka hanya berhasil meng 209 suku saja. Mm -hmm. Coba, Mbak Anin, tebak dari 209 suku tersebut, mereka mendapatkan berapa banyak resep jamu? Mm, paling enggak sam sampai enggak sam sampai 50 kayaknya, Pak. Oke, okay, mereka mendapatkan 15.773 ramuan. Wow ratus oh, Jadi kayak sinom, beras kencur, uh -huh. kunyit asam yang umumnya kita tahu itu hanya baru tiga dari 15.000 resep dari oh. 209 suku. Oh my god. Jadi, Jadi bayangkan berapa banyak resep jamu yang kita punyai. Mm -hmm. Jadi ibaratnya sebenarnya masih banyak yang harus kita lestarikan ya, Pak ya. Ya, dan nanti jelas. kita tahu ya, buat sahabatnya juga dan sahabat Nusa yang ada di rumah wah luar biasa loh. Jadi emangnya yang terkenalnya emang tadi sinom, beras pencur atau apa tadi terus masih Kunye banyak. Rasang. Betul ya. dan ada ribuan lagi nih sahabat. Ini. Belasan ribu bayangin. Belasan ya. ribu lagi yang harus kita tahu luar biasa. Kemudian dan yang lucunya lagi itu 2015 Ristoja melanjutkan interview dengan uh, pengobat tradisional Batra yang meresepkan jamu tersebut. Temuan mereka adalah 49,5% dari pengobat tradisional telah berumur 60 tahun dan ke atas. Dan hanya sepertiga yang ada muridnya. Jadi artinya hmm. apa? 5-10 tahun ke depan, ya para pengobat tradisional tersebut akan pensiun. Kalau misalnya mereka pensiun, resep tersebut nggak diturunkan, nggak diturunkan, artinya seperti yang tadi Mbak Anin bilang, pelestarian akan menjadi suatu isu yang penting. Hmm. Oke okay, oke. Okay. Nah mulai dari sekarang mungkin kita juga harus uh, sadari ya pak mulai dari sekarang ya jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi kita harus benar-benar terus lestarikan nih sahabat dan sahabat nusa yang ada di rumah. Jadi hmm. jangan sampai kita terlena nih mungkin dengan uh, apa ya perkembangan zaman sekarang ya pak ya mungkin yang uh, mungkin uh, kita ketahui juga kita terima. Kita juga jangan sampai lupa apa yang kita punya sekarang kita juga harus tetap terus lestarikan gitu. Memang ya. memang. Karena resikonya bukannya apa tahun 2012. Who ada bilang, jangan sampai obat untuk penyakit masa depan keburu punah sebelum penyakitnya datang. Oh, Karena kenyataan yang kita hadapi sekarang, penyakit berevolusi pada waktu hmm. kecil dulu tidak ada yang namanya Zika, tidak ada yang namanya SARS, tidak ada hmm. yang namanya Corona, bahkan betul. virus dan bakteri mereka berevolusi. Namun, hmm. Tuhan itu baik, Dia selalu menyediakan solusi untuk berbagai penyakit di sekitar kita. Artinya 30 ribu jenis tanaman yang kita punyai merupakan database bebe karena beberapa dari mereka berkemungkinan menjadi obat untuk penyakit yang akan datang. Oke, okay, jadi pelestarian menjadi suatu yang kunci. Okay. Oleh karena itu ya nyambung ke acaranya bagaimana ya kami mencoba memperkenalkan rempah-rempah dan jamu supaya teman-teman. Uh, Sobat dream sama Sobat, sobat dream, Musa sobat <laughs> sahabat dream Sobat Nusa Bisa uh, ikut melestarikan Maksudnya sahabat uh, dream teman teman yang biasa aku dream bicara dream sahabat dream sahabat dream sahabat dream aku dream sahabat dream sahabat Kamu harus mulai mencoba Dan memakainya Karena kalau hmm. tidak sahabat Ya, siapa tahu nanti ketika penelitian bilang, oke, okay, resep nomor 13.785 mana? Bahan-bahannya mana? Punah. Sayang, kan? Hmm. Oke, okay. tuh sahabat dream dan sahabat luar biasa penjelasan dari Pak Joni ya. Jadi ibaratnya kita tahu bahwa oh sadar ya, oh ternyata jamu itu juga benar-benar empat -benar, harus dilestarikan gitu. Pokoknya juga di acara ini juga bertujuan untuk tidak uh, mengenalkan ke masyarakat Indonesia saja ya, Pak Joni ya, tapi juga uh, mendunia ya. Ini saya uh, kemarin saya dengar bahwasanya acara ini akan uh, ada dengan visi menjamu dunia, betul ya? Yeah. Oke, luar biasa. Itu juga sama Pak dengan visi dari Jalur Rempah RI juga, bahwasannya uh, Jalur Rempah juga ingin memperkenalkan lebih dalam nih uh, rempah-rempahnya kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada dunia, terutama para milenial mungkin yang sekarang uh, kurang ini ya, kurang peka juga terhadap rempah-rempah gitu. Jadi sekarang harus benar-benar lebih peka lagi ya, sahabat dan sobat Nusa yang ada di rumah luar biasa. Nah Pak, mengenai uh, acara kini, tadi kita ngobrol mengenai acara kini. Nah, acara kini sendiri ini menyajikan menu-menu yang sangat luar biasa ya Pak ya. Selain minuman jamu, ada apa lagi nih Pak uh, di acara kini? Ya kami kita ada dua outlet, jadi outlet satu di kota tua sama satu lagi di Kemang. Kalau di Kemang kita ada uh, serving juga makanan makanan ringan dan juga beberapa uh, makanan berat kayak nasi bakar, nasi bakar hmm. teri sama sama nasi bakar ayam. Ya. Jadi semuanya itu meskipun makanan itu juga khas uh, rempah-rempahnya juga ada ya, Pak ya? Ya pasti, Buang. karena itu dia pemanfaatan untuk juga mengingatkan bahwa kayak rempah-rempah bukan hanya ya. Bukan hanya direndang atau dikari, tapi bisa coba kita coba saja, bereksperimentasi dan mengolahnya menjadi uh, sesuatu yang baru, sasa sah saja. Betul. Lalu juga okay. tadi seperti yang Mbak Anin bilang, menjamu dunia yaitu memang keinginan kami. Buktinya, bukannya apa, dari kata "menjamu" sendiri itu merupakan bukti catatan sejarah. Sejarah maksudnya apa? Dalam sejarah, pada zaman Majapahit, jamu adalah minuman keraton. Mm -hmm. Maksudnya apa yang disuguhkan untuk kalangan raja atau tamu-tamu agung? Mm. Buktinya ya, seperti kata, tadi kata menjamu. Kalau kita ngomong kata jamu, kan mungkin bayangannya, wah, um, bombo jamu, ya sudah tua, ya berat, ya. Tapi kalau misalnya aku bilang, tadi tadi Anin bilang kata menjamu, kan image-nya beda. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya aku bilang, oh, aku akan menjamu Anin, tapi Anin mm. kan pasti nggak akan pikirnya, oh. Aku akan diajak ke Pajoni, ke Trotoar, manggil jamu gendong, duduk jongkok, kita minum jamu bareng-bareng, kan bukan begitu kan bayangannya. Ketika okay. aku bilang menjamu kan bayangannya adalah, wah hotel bintang 5 atau enggak restoran bintang 5 karena itu dia catatan sejarahnya di kata menjamu tersebut, karena pada zaman Majapahit yang menjamu itu raja. Jadi sesuatu yang begitu agung, sesuatu yang begitu yang sangat bisa kita banggakan, kenapa tidak kita lestarikan, itu dia. Oke, luar biasa tuh, sahabat Rim. Jadi, kita juga harus mendukung juga nih, Pak. Kita juga harus bisa menjamu dunia. Kalau misalnya kita kemana-mana, juga bisa harus memperkenalkan, uh, khas rempah-rempah uh, kita kepada dunia juga gitu, bukan hanya di acara aja tapi kita juga sekarang kan udah ada sosial media, ya Pak? Ya, mungkin kita juga uh, bikin konten-kontennya, juga jangan lupa untuk masukkan rempah-rempah nih jangan hanya dengan mungkin kekinian aja tapi rempah-rempah juga bisa loh dibuat kekinian salah satunya di acara ini oke sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut nih pak Joni ini ada video meracik salah satu jamu favorit di acara Ki nah mungkin sahabat dan sahabat nusa pengen tahu juga ya langsung aja kita saksikan dulu Yuk. di ibu-ibu yang digendong terus mungkin yang sekarang ibu-ibunya pakai sepeda, terus uh, di botol-botol dengan varian ya, sekarang dikemas dengan sedikit kimia, rupa dengan sangat luar biasa sih Pak kalau misal saya juga anak milenial nih bener-bener itu nggak tahu kalau misal itu jamu <laughs> iya. karena bener-bener luar biasa gitu nah kebetulan nih Pak Joni Anin tadi sudah ini ya sudah mampir juga ke acara dan ini nih ada beberapa minuman dari acara kini sahabat Dream dan Sobat Nusa luar biasa loh, di samping Anin ini udah ada. Yang pertama ini ada Golden Yogurt. Boleh diceritain gak sih Pak yang ini Pak tadi yang di video ya ini juga ya? Oh, bukan yang kalau di video itu yang di tadi yang dipegang yo Golden Sparkling itu. Golden ya, sparkling. Oh oke okay. yang ya. Golden Sparkling ini ya yang di video ya? ya? Oke okay. boleh diceritain ya. gak sih Pak Golden Sparkling ini gimana sih dalamnya itu? <laughs> Jadi kalau misalnya di video kan bisa dilihat Jadi di Golden Sparkling Golden Sparkling kita memakai kunyit Jadi mm -hmm. bisa ketika di awal kan disajikan Dikasih lihat kunyit masih dalam bentuk simplicia Itu yang sudah dikeringkan Itu kita gerus dengan alat penggerus kopi Dimana itu menjadi bubuk Dan dari bubuk ditambahkan dengan asam Setelah itu kita pakai teknik rock preso, yaitu Teknik enggak, teknik manual espresso Di alat rock preso Untuk menghasilkan kunyit asam yang pekat okay. Setelah itu dapat Dapat espressonya kunyit asam. Dari uh -huh. sana kita campurkan ke soda dan tambah gula. Sebagai pemanis. Sebagai uh, ya supaya lebih nyaman di lidah. Soft drink kayak ala-ala soft drink kekinian gitu nggak sih Pak? Ini Pak jadinya. Tuh yeah. sahabat Dream, sahabat Nusa. Kalian wajib cobain. Ini bener-bener kemasannya juga kekinian banget. Kalau misal kita lihat dari uh, ada ya kayak kemasan-kemasan uh, seperti biasa yang kita beli di suatu... Uh, supermarket ya pak jadinya ya yeah. jadi Anin berdoa sih pak semoga acaraki bisa ke supermarket seluruh Indonesia nantinya. Yeah, Amin. Yeah, yeah. <laughs> Oke okay, dan ini lucu banget packagingnya nih sahabat Dream di sini ada logonya acaraki dan juga ada namanya Anin juga jadi kalau saat kita beli ini nanti akan ada namanya dan ada uh, tulisannya juga luar biasa terus di sini juga ada Golden Yogurt. Nah boleh dijelaskan yeah. sih pak ini Golden Yogurt ini apa sih nya? Ya jadi itu uh, prosesnya serupa seperti tadi dengan golden sparkling, uh -huh. di mana kita mengekstraksi kunyit asam dengan teknik roquefortos sehingga menghasilkan kunyit asam yang pekat dan dari sama ditambahkan ke yogurt ya jadi oh. kalau mungkin Anin mampir ke acara Aki, mungkin jangan aneh kalau misalnya nanya, oh jamunya ada jamu apa aja kita akan bilang beras kencur kunyit asam wah kok cuma dua ya paling ada jahe Hah, tiga doang tapi bukannya apa uh, kita akan membandingkan dengan kafe kayak bilang wah kafe menunya banyak ya iya 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 ada americano ada latte ada cappuccino ada piccolo ada affogato ada macchiato dan ooo yang lainnya ya yeah, oke okay. <laughs> tapi kalau misal kita lihat lebih sesama lebih jelas americano hmm. itu kopi plus air latte itu oh. kopi plus susu cappuccino kopi plus susu plus foam affogato kopi plus es krim hmm. ya maksudnya kan ujung ujungnya semuanya base nya kopi Betul. Dari sana asam. inspirasi kami ya kunyit asam kita campur yogurt jadi golden yogurt, kita kunyit asam campur soda jadi golden sparkling, kunyit asam campur es krim jadi uh, vanilla twilight, beras kencur campur soda, beras kencur campur susu, beras kencur campur dan variasi-variasi seperti itu. Oh my God, Pak Joni, luar biasa loh. Gak ada bayangan sih mungkin kalau semisal Anin sebagai anak milenial ya. Gak ada uh, rasa ide kayak jamu semisal dicampur yogurt kayak gimana ya gitu. Jadi di sini benar-benar kita bisa coba ini, sahabat dan sahabat Nusa, kalian harus coba kepoin acara apa Instagramnya acara ki pak? Acara ki titik jamu, ya. Yeah. Acara ki titik jamu tuh jangan lupa di follow juga ya. Nah ini yeah. untuk yang terakhir nih, Anin tadi pesan zaman batu namanya. Yeah. Nah ini sepertinya yeah. ada beberapa kayak batu-batuan gitu. Yeah. Apa nih pak? Boleh diceritain nggak pak? Jadi nama zaman batu zaman itu uh, singkatan dari jahe madu lemon. Lalu batu hmm. itu adalah kerikil pilihan yang kita untuk kerjain anin biar giginya kuat. Oh. <laughs> <Enggak>. Tadi itu, <laughs> itu itu biji itu biji selasi itu biji selasi. iya. Okay. ya. Hmm. Karena biji selasi juga banyak juga manfaatnya ya Pak ya untuk hmm. kesehatan juga luar biasa. Pak anin boleh cobain dulu nggak sih Pak gold silakan, uh, zaman? Silakan. Ya luar wow, biasa, biasa nih sahabat Dream, jadi ini di dalamnya tuh ada uh, biji selasih yang tadi katanya batu, kata Pak Joni ya. Terus di sini yeah. juga ada monia dan zaman tuh dari kata jahe, madu, eh uh, jahe, madu, lemon, uh, apa pak, lemon, lemon ya. Oke, siap, Nabi SAW, ya ampun. Ini enak banget, sahabat Dream, sahabat Nusa, kalian wajib cobain. Bener-bener Anin tuh kayak merasakan sesuatu minuman yang mungkin kayak berasa terkenang gitu loh Pak. Berasa terkenang di uh, dalam diri gitu. Terus tiba-tiba ada sesuatu hal yang baru untuk uh, kayak apa ya, menyempurnakan rasa itu gitu. Ya ada selasihnya, kemudian ada lemonnya gitu. Karena dulu kan mungkin kalau kita uh, minum jamu kan gak ada lemon gitu kan cuma ya. mungkin sekadar uh, apa namanya jahe atau kunyit dan sebagainya luar biasa sahabatku sobat saya wajib cobain ya hmm. benar Anin lanjutin uh, ngabisin lagi oke lanjut kita ngobrol ya Pak Joni ya. ya oke ya, ya. ngobrol mengenai kedai uh, acara yang ada di Kota Tua ya sekarang dan juga di Kemang berarti sekarang masih ada di Jakarta ada rencana nggak sih Pak pengen juga keliling Indonesia biar acara itu ada di seluruh Indonesia dan dinikmati masyarakat Indonesia juga bahkan bukan cuma Indonesia bahkan juga ada rencana untuk menyebar seperti tadi menjamu dunia karena pada saya yang sama kami uh, order kami walaupun hanya dua di kota tua sama Kemang sebenarnya mm. di kota tua sendiri pun merupakan daerah wisata yang sering dikunjungi sama tamu-tamu asing yang menariknya mm. kami mendapat benar-benar uh, tanggapan yang sangat positif oleh tamu-tamu asing karena dengan begitu mereka melihat wah ternyata uh, jahe Indonesia itu luar biasa kunyit luar Indonesia mm. itu orangenya beda lalu juga hmm. kencurnya, wanginya juga sangat sensasional. Jadi dari sana kita mendapatkan banyak kunjungan-kunjungan juga dari luar negeri, bahkan liputan-liputan dari CNN, dari NHK, dari media-media luar pun e, tertarik untuk bahkan meliput mendalam, bukannya apa, berkunjung sampai ke perkebunan di mana kita mencoba bekerjasama dengan para petani rempah untuk menanam kunyit, kencur, temulawak, dan emponan rempah-rempah yang lainnya. Yeah. Oke, wah luar biasa. Tepuk tangan dong untuk acara Aki, sahabat dan Nusa luar biasa loh. Jadi benar-benar ya, intinya tuh kita tuh kayak berasa dibukakan gitu loh bahasa. Oh, minuman tuh ternyata bukan hanya uh, kopi-kopian loh. Oh, ternyata minum bukan titik yang sekarang jamu tuh udah bisa kita nikmati dengan berbagai macam sensasi rasa dan apa ya? Ada sesuatu hal yang mungkin beda gitu dari uh, kita biasanya minum jamu yang dulunya pahit sekarang enggak loh. Bener-bener enggak. Jadi sahabatin dan sahabat Nusa -sahabat harus cobain ya. Oke, okay. Pak mengenai uh, acara Ki lagi nih. Nah, uh, hmm. ini kan Pak Joni juga berinovasi ya mengenai minuman jamu dalam bentuk kemasan. Nah, boleh diceritakan nggak Pak lebih detail mengenai uh, apa wilwatikta dan lain sebagainya? Oke, okay. wilwatikta itu kalau kalau di outlet kami, kami juga menunjukkan bagaimana jamu, bahan-bahan jamu, rempah-rempah seperti kunyit asam, beras kencur, itu bisa diolah dengan alat dan teknik kopi. Oleh karena itu, kita juga mencoba mengadopsi ide coffee drip, jadi kita membuat jamu drip dengan nama Wilwatikta. Kenapa Wilwatikta? Wilwatikta merupakan itu adalah lambang kerajaan Majapahit, yaitu matahari bersegi delapan. Jadi seperti bintang yang ada delapan sudutnya, itu dipopulerkan pada zaman Mataram. Jadi kalau misalnya okay. kita ngomong sejarahnya kan tadi aku bilang, "Wah, di zaman Majapahit jamu adalah minuman kerajaan, hanya di keraton, hanya untuk kalangan-kalangan keraton -kalangan, uh, <tuk> saja." Orang -orang. Iya. Yeah. Terus nah. selanjutnya ketika Majapahit runtuh, saya itu kan muncul ada kerajaan Mataram. Pada waktu itu Sultan Agung ingin mengkokohkan posisi dirinya sebagai masih ada keturunan dari Majapahit. Oleh karena itu dia membuka delapan resep jamu kepada masyarakatnya. <tuk> Jadi okay. 8 resep jamu tersebut, kenapa 8, kenapa enggak 100, kenapa enggak 10, tapi karena uh, 8 itu menyerupai simbol Wilwatikta itu. Oke. Okay. Dan 8 jenis jamu itulah yang akhirnya diproduksi oleh ibu-ibu, dan mm -hmm. dijajahkan ke jalan-jalan, itulah cikal bakal jamu gendong. Jadi pada waktu zaman oh. Mataram, jamu gendong menggendong 8 jenis jamu di, 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 di punggungnya. Dan delapan jenis jamu tersebut, ya itu ada juga, ada filosofinya di baliknya juga. Aha. Uh -huh. Dari itu, filosofi siklus hidup manusia. Berawal dari kunyit asam, beras kencur, yaitu cabai puyang, cabai puyang, paitan, kudulaos, kunci suruh, kepiokan, sinom yang terakhir. Oke, okay. ya. jadi itu dari delapan itu ternyata ada juga uh, filosofinya ya Pak ya, kenapa dinamain Wilwatikta ya. itu tadi? Itu dia. Ya? Nanti kalau aku ceritakan nanti satu jam juga nggak cukup. Oh, Oke okay, siap. Mungkin nanti kita ini ya Pak ada sesi uh, lain ya Pak ya mengenai siap. sejarah tentang rempah-rempah ini yang salah satunya itu Wilwatikta ini luar biasa. Jadi sahabat sahabat, -sahabat Nusa. Jangan lupa untuk stay tune kali aja nanti kita akan ada sesi selanjutnya nih bareng sama Pak Joni, oke. Okay. Nah, Pak Joni sendiri berarti ini dikemas dengan uh, di-filter ya, agar bisa juga dapat diseduh langsung seperti kafe drip gitu ya Pak ya, bentuknya. Iya ya, benar, iya. Ya? Oke, okay. jadi buat sahabat Dream dan sahabat Nusa juga bisa dibawa ke rumah nih, juga bisa apa ya, seduh juga nggak harus di uh, maksudnya di tempat kafenya juga tapi juga bisa dibawa uh, uh, buat oleh-oleh juga bisa ya pak ya buat oleh-oleh buat keluarga atau misal lagi kerja juga bisa dibawa kemana-mana tuh ya, beberapa Aduh, itu dibeli sama para turis-turis untuk jadi souvenir balik ke mereka jadi itu telatikta oh, jamu seduh yang uh, kita hanya ada dua varian untuk saat ini belum sampai 8 jadi dua varian beras kencur sama kunyit asam. Jadi oh, okay. beras yang dipakai memakai kombinasi dari tiga jenis beras. Beras hitam dari Adan Krayan, beras merah dari Jati Louis Bali, sama beras putih oh. dari Lampung. Lalu kencurnya kita pakai kencur dari Monogiri, kunyit dari Sidoarjo asam dari Solo. Oh wow, tuh sahabat Dream ya ampun. Jadi aduh Anin juga udah pengen banget main ke uh, apa acara kita ya bener-bener ya. Ini Pak ada yang bertanya nih Pak dari beberapa pertanyaan dari sahabat Dream yang udah tadi stay tune terus dari awal sampai akhir. Pak dari Ed @nendendesi, bapak apa yang menginspirasi Pak Joni untuk bikin jamu dengan konsep kekinian? Apa uh, kendala yang menurut bapak jadi tantangan nih uh, terbesar saat mendirikan uh, acara, uh, bisnis acara Ki Oke, yang menjadi inspirasi boleh dibilang sih karena kita melihat mengamati kayak industri kopi sendiri dari berevolusi dari first wave, second wave, third wave. Ya, bukannya apa kan kayak kalau kita lihat dari perjalanan kopi yang maksudnya wave itu kan gelombang. Gelombang maksudnya apa? Ada yang pasang, ada yang surut. Jadi pada oh. waktu awal-awal sejarahnya kan kopi dibuat di rumah, digodok tuh. Biji kopi digodok, hmm. dibuat di rumah. Itu waktu uh, dulu. Lalu itu first wave coffee adalah instant coffee, saset-sasetan. Nah, ketika kopi saset masuk, kopi seduh rumah turun. Nah, hmm. Terus second wave masuk. Second wave adalah ya kafe-kafe seperti Starbucks yang ibaratnya mereka bilang, "Oh, itu yang digunting-gunting itu mah isinya tepung bukan kopi beneran." Makanya <laughs> kopi na apa kafe naik, second wave naik, kafe-kafe naik, instant coffee turun. Terus sekarang masuk third wave. seberapa hmm. orang bilang third wave Third Wave adalah yang mirip seperti teman-teman kita di Anomali, di Common Grounds dan di Tanah Merah. Mereka mengatakan bahwa jangan sembarang kopi. Kita perlu tahu originnya dari mana. Integritas bahannya seperti bagaimana. Diolah apakah dengan penanaman organik? Apakah petaninya dibayar dengan gaji yang pantas? Itu semua menjadi integritas bahan yang menjadi uh, kunci utama. Third Wave naik. Makanya sekarang seperti yang kita berada di Third Wave. Di manakah jamu? Jamu cenderung masih stuck di First Wave. Oleh karena itu, ya itulah tema kita kenapa jamu new wave. Inspirasinya hmm. ya kita melihat, mengamati dari industri kopi, tantangannya stigma tentang jamu mengenai jamu sebagai pahit dan jamu sebagai obat dan jamu ya kalau misalnya kita cari jamu di kayak di e-commerce itu cenderung sorry kalau nggak gambar-gambarnya itu cowok begini, kalau nggak cewek manis, itu kan agak sedikit salah. Karena persepsi masyarakat terhadap jamu masih agak Menanggap, menganggap jamu sebagai obat. Padahal kalau kita lihat dari sejarahnya, jamu kata jamu sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi usodo. Jampi mm -hmm. artinya doa, usodo artinya kesehatan. Suatu okay. doa kesehatan. Terlepas mm -hmm. agama apapun, menurut mbak Anin doanya apakah hanya ketika sakit? Oh, enggak dong pak. Enggak dong. Benar kan? Ya itu yeah. dia. Mm -hmm. Kuncinya kan artinya rutin. Jadi artinya jamu bukanlah sesuatu yang dikonsumsi atau dicari ketika sakit. Kalau bisa okay. saya secara rutin sama seperti suatu doa. Betul. Ya. Jadi, Jadi stigma persepsi inilah yang sedang kita usahakan untuk supaya sosialisasikan ke masyarakat dengan begitu dengan perspektif yang baru atau perspektif ini ya bisa menerima jamu lebih gampang. Ya. Oke sih ya. Bahwasanya jamu tuh bukan ya bukan hal yang gimana-gimana gitu ya bahwasanya jamu ini benar-benar Ya, doa agar ini juga salah satu buat kesehatan kita juga dan harus kita lestarikan juga. Wow luar biasa, acara ya. luar biasa. Dan ini ada yang bertanya lagi nih, Pak, uh, dari Ed Pak Joni, dekade jamu, acara Ki ada kursus bikin jamu gak sih, Pak? Oke. Okay. Oh, Oke. Okay. <laughs> Teman-teman ada yang penasaran uh, pengen bikin jamu kali ya, Pak? <laughs> Oke, okay, di, di kami sebenarnya sebelum pandemi kita ada buka kelas-kelas jamu di mana kita menginformasikan mengenai kayak sejarah jamu dan juga beberapa teknik-teknik yang kita pakai dalam meracik jamu tersebut. Namun uh, karena pandemi jadi agak susah untuk bertemu, oleh karena itu kita juga ada mengupload beberapa video-video bagaimana untuk meracik di uh, YouTube kami, channel YouTube kami. Tinggal okay. search acara acara key journey, namanya nah. acara Ki journey. Ya, jadi di sana. <laughs> Ya, jangan lupa subscribe, lonceng, segalanya. Ya, itu. <laughs> ya. Lanjut bapak. Ya, jadi, jadi dari kami sih, kami harapan kami adalah ujung-ujungnya untuk mengangkat jamu tidak bisa dengan acara Eki sendiri. Kita butuh bantuan dari teman-teman semuanya untuk bersama-sama untuk mengangkat jamu. Karena hmm. kalau kalau hanya bergantung terhadap kedai aku saja itu hanya dua. Hmm. Kan harapannya seperti yang Mbak Anin bilang bisa ada di mana-mana. Betul. Ya, di mana ada Starbucks ada kedai jamu juga sebagai pilihan gitu. Betul. Ya. Kalau bisa sampai ke seluruh dunia juga begitu. Harapannya begitu. Tapi balik ah. lagi kan nggak bisa sendiri. Mulai karena itu kita membuka juga teknik-teknik tersebut supaya ibaratnya ujung-ujungnya apa alat-alat uh, kopi itu teknik utamanya kan mengekstraksi. Jadi ya kita tinggal switch ganti bahannya saja. Kenapa tidak dengan alat kopi kita seduh beras kencur? Kenapa hmm. tidak dengan alat kopi kita seduh sin sinom untuk kenapa hmm. tidak dengan alat kopi kita seduh ya bahan, -bahan yang lainnya ya jelas e, mungkin tidak semudah yang aku bilang. Yang pasti dalam perjalanannya ada sempat ibaratnya ya mesinnya rusak atau karena ya memang itu alat kopi. Gitu, tapi kan bisa Oke. kita lakukan adjustment. Oke, itu sahabat Dream. Jadi apa ya benar-benar bukan hanya bukan cuma satu orang aja ya Pak kalau misalnya kita untuk melaksanakan tapi kita juga bareng-bareng harus melestarikan dan harus mengubah persepsi dan pola pikir mungkin ya Pak bahwasanya jamu ini benar-benar sehat loh gak kalah juga kok sama kopi uh, kekinian atau mungkin minum minuman kekinian yang lainnya gitu iya. dan jamu ini juga pastinya lebih sehat lebih sehat untuk e, badan kita buat rohani juga kita dan lain sebagainya. Oke. Okay. Nah, ini ada yang bertanya lagi Pak dari @anak.rantau7. Waduh, rantau kemana nih? Oke. Okay. Menurut Bapak bagaimana anak-anak muda bisa melestarikan jamu dan rempah-rempah? Um, itu bukan sesuatu yang mudah sih, maksudnya untuk supaya bisa melestarikan ini Uh, seperti tadi, yang pasti tidak bisa mengandalkan satu orang saja, nggak bisa saya, nggak bisa angin, tapi rame-rame. Suatu ini adalah gerakan kolektif, makanya sangat men, uh, sangat welcome sekali atas kolaborasi dengan jalur rempah, karena itu dia bahan-bahan jamu adalah rempah-rempah. Dan kalau dari dari hulunya sendiri pun terancam, ya kita nggak usah nggak usah buka lagi, saya. Iya, <laughs> jadi ini adalah suatu yang kolektif dan bagaimana untuk meyakinkan anak, muda ya coba untuk coba kita untuk melihat dari perspektif maksudnya begini kopi bisa populer iya itu mereka pasti ada tahapan tahapannya uh -uh. eh juga bisa populer ada tahapan tahapannya kenapa tidak kita mempelajari tahapan tahapan tersebut dan kita praktekkan kepada apa yang kita punya uh -huh. Itu yang prinsipnya ya bagaimana kopi mengapresiasi dengan menciptakan flavor wheel, bagaimana dengan menciptakan berbagai teknik karena dulu awalnya sama. Kopi diminum untuk khasiatnya, untuk melek. Hmm. Ya. Dan juga dulu kopi juga diseduh, seduhnya gimana? Godok. Betul. Wah kopi ambil bijinya, biji dikeringkan, dikeringkan lalu disangrai, disangrai lalu ditumbuk pakai alu lesung juga, terus digodok. Dari godok perapian proses yang sama seperti beras kuning-kuning asam dia berevolusi dengan berbagai teknik seperti V 60 preso uh -huh. French press, lalu siphon, mau kapot, kenapa tidak kita coba aplikasi yang kejamu? Kenapa uh -huh. tidak kita berevolusi? Karena kata kuncinya kan adalah revitalisasi. Uh -huh. Kekinian bisa kekinian karena ada yang merevitalisasi. Teh bisa uh -huh. jadi kekinian juga karena ada yang merevitalisasi. Nah jamu siapa lagi kalau bukan kita yang merevitalisasi? Betul. dari saya acara Aki ya kita bereksperimentasi dengan beras kejut asam, tapi kan masih ada cerita di bilang 15.000 resep jamu yang lainnya yang sah-sah saja untuk kalian eksperimentasi. Kenapa ya, tidak kita mengadopsi teknik teh, mengadopsi teknik yang lainnya untuk mencoba mengangkat kembali apa yang kita punya. Dan ya. mungkin juga salah satu tadi lupa menjawab, goal acara Aki adalah mencoba menginspirasikan teman-teman bahwa apa yang Indonesia punya, apa yang kita punya ini sangat bagus sekali sudah. Dan apa yang kita lakukan, revitalisasi hanya mengemas kembali jamu. Jamu yang kuno lusuh, kita hanya dengan menyeduh dengan teknik dan alat kopi saja. Bagaimana dengan hal-hal yang lainnya? Teman-teman yang mungkin belajar pastry sampai ke mungkin ke luar negeri, bikin makarun, bahkan bikin kue-kue, segalanya, kenapa tidak mengadopsi teknik dan alat pembuatan tersebut untuk merevitalisasi kue-kue tradisional kita? Mm -hmm teman-teman yang belajar biola canggih-canggih kenapa tidak mengunjungi kembali rebab alat musik tradisional kita juga sudah mulai langka nih uh -uh. yang gitarnya jago kenapa tidak mencoba sape uh. iya jadi bukannya apa lihatlah kembali revitalisasi kuncinya jangan terlalu mengejar melihat ya thinking outside the box bagus tapi ada sakalanya cobalah lihat kembali ke kotak yang kita punyai dan coba, apakah kita bisa menggabungkan apa yang dari luar sana dengan apa yang kita punya di dalam, dan ketika hmm. kita bisa menggabungkannya, ini akan menjadi sesuatu yang unik, dan itulah saatnya kita menjamu dunia, karena hanya kita yang punya. Oke, luar biasa. Tunggu tangan dong untuk Pak Joni. Jadi benar-benar ya Pak, kita tuh sebagai anak milenial tuh benar-benar inspirasi banget dengan Pak Joni karena iya uh, mungkin kita nggak melihat di dalamnya. Jadi ibaratnya kita tuh punyanya apa sih? Kita lihatnya cuma mungkin sekedar kayak di luar kekiniannya sekarang apa gitu. Tapi kita tidak mencoba untuk flashback dan mengembangkan itu gitu. Jadi itu mungkin salah satu ide ya dari Pak Joni buat sahabat dan sahabat nusa yang ada di rumah. Luar biasa. Dan sekarang uh, mungkin pertanyaannya udah uh, cukup sampai di sini ya, Pak Joni ya. Jadi sekarang seperti uh, tadi Anin janjikan kepada sahabat dan sahabat Nusa yang ada di rumah, kita akan ada kuis nih Pak. Buat tiga orang pemenang nanti akan mendapatkan hampers dari acara Ki Yeay seru banget. Dan langsung aja nih buat sahabat dan sahabat Nusa, uh, tetap setunt terus karena akan Anin bacakan nih pertanyaannya gampang banget sesuai dengan tadi Pak Joni sudah uh, sampaikan ya. Jadi cepet-cepetan. Kalau semisal yang udah menjawab bisa cepat, tepat, yang pertama nanti akan mendapatkan hampers dari acara aku. Wih, mantap. Uh, sambil cobain ya bareng sama Anin. Oke, Pak Joni nanti bantu buat ini ya, jadi juri ya Pak ya. Apakah jawabannya okay. benar atau enggak ya, dari sahabat Dream dan sahabat Nusa. Oke, okay. pertanyaan yang pertama. Apa tema live Instagram kita pada hari ini? Tuh, sahabat Dream ganteng banget nih. <laughs> Sudah terpampang nyata. <laughs> Sudah terpampang nyata ya Pak ya. Iya, <laughs> ya. itu udah tinggal <laughs> tinggal tulis. <laughs> Terlalu gampang itu kayaknya. Ketik, ya. Terlalu gampang. <laughs> Karena uh, biar juga sahabat dream yang, sama -sama yang ada di rumah juga cobain juga nih jamu kekinian yang dari acara kini. Karena benar-benar sahabat dream kalian harus wajib cobain. Anin bener-bener mungkin bikin ini, Pak. Anin bakal jalan-jalan nih ke acara Ki. Ya siap, ditunggu-tunggu, Mbak Anin. Oh, okay. ya. Terus di sana tuh juga atmosfernya juga, uh, uh, apa ya? Kekinian banget, sahabat Dream. Kalau misal kalian uh, kepo di Instagramnya. Jadi juga hmm. bisa buat foto-foto, juga sambil kita menyeduh uh, jamu yang kekinian ini gitu. Lari Karena misalnya... mengikuti tema revitalisasi sih, acara Ki di Kota Tua, kita di gedung. Ya, gedung tua yang umurnya udah seribu nggak berapa Saya dibangun pada tahun 1808 sekian. Okay. Jadi kita kita uh, mencoba berusaha untuk supaya tidak merombak total. Jadi beberapa kalau bisa dilihat dinding-dindingnya masih memakai bata-bata yang aslinya. Okay. Ya. Jadi masih khas banget ya, Pak ya, dari ciri yeah. uh, khas gedung tersebut. Oke. Okay. Nah, ini hmm. sudah ada yang menjawab, Pak. Dari @rijanurjaya Nurjaya Jaya. Jawabannya ya. adalah jamu the new wave. Apakah betul, Pak? Iya, iya, benar, benar. Yes, selamat untuk Rija Nurjaya. Oke, masih ada dua kesempatan lagi untuk sahabat dan sobat Musa ya. Pertanyaannya adalah, gampang banget, stay tune. Sebutkan nama produk jamu yang dikemas dengan filter dan dapat diseduh seperti cafe drip. Hmm, tadi udah disampaikan nih, barang sama Pak Joni, loh. Tadi juga, hmm. Ani juga sempat uh, uh, sounding juga ya mengenai hal itu. Tadi yeah. ada uh, ibu-ibu bawa botol jamu gendongnya, ada berapa, itu ya Pak? ya? Iya. Yeah. 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 <laughs> Keluhnya udah dikasih sama Anin. Gampang banget nih sahabat Dream. Yuk langsung cepet-cepetan. Gak boleh typo ya. Jadi kalau semua cepet, kalau typo tetap gak terpilih. Jadi harus beneran. Karena biasanya gini Pak, sahabat dan sahabat, dan sahabat, dan sahabat, dan sahabat Saking semangatnya nih, uh, udah ngejawab tapi typo gitu. Jadinya gak kepilih gitu. Jadi kepilih yang hmm. bawah. Ke bawah yang bener gitu. Jadi harus hati-hati ya sahabat, sahabat Dream ya. Jadi bener-bener hmm. harus Hati-hati uh, dan seksama nih ngetiknya <laughs> Saking semangatnya Oke okay, Pak ini sambil anin cobain lagi ya Pak ya <laughs> uh, Silakan 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 hmm. Ya zaman batunya itu kita memakai tiga jenis jahe Jadi kayak tadi jahe Jahe merah, jahe emprit, sama jahe gajah Kita campur di sana Pak, ya. ini dicampur jadi satu berarti bukan satu jenis jahe aja ya Pak ya Bukan oh, tiga jenis ampun. Jahe itu yeah. benar-benar nendang banget sih Pak ini rasanya. Yeah. Luar biasa. Oke, sudah ada yang menjawab nih Pak. Oke, jawabannya adalah Wilwatikta. Apa betul Pak? Benar. Coba betul dicek ya, lagi spellingnya. <laughs> untuk at siapa nih tadi ya? Oke, wait. Ini dari at Ratriastri. Oke, selamat buat telah oke satu Pertanyaan lagi untuk sahabat Dream Satu kesempatan ya, oke Apakah gelar kehormatan bagi para Peracik jamu Yang juga merupakan nama kedai jamu milik Dari Pak Joni Ayo aduh gampang banget nih Sahabat Dream dan sahabat Nusa nah. pasti sahabat Dream Sahabat Nusa udah tahu lah ya Tadi Anin juga udah Sony Jangan lupa untuk follow Instagramnya Coba deh Anin puter-puterin ini deh ini 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 ini. <laughs> Jawabannya ada di sini. Oke. Tuh sahabat Nusa. Yuk cepat. Siapa nih yang bisa menjawabnya? Oke. Okay. Nah, sepertinya udah ada yang menjawab ya ini. Waduh, sahabat Dream dari tadi uh, sama sahabat Nusa benar-benar stay tune nih, Pak, sampai akhir. Parah, ini rame banget loh. Luar biasa. Semoga kalian dan kita semuanya ya bisa melestarikan Uh, jamu dan rempah-rempah khas Indonesia. Luar biasa. Nah, ini sudah ada yang menjawab. Jawabannya adalah acara ki. Okay, benar nggak Pak Joni? Oke, okay, benar. Oke, selamat untuk Edgania Dwirani. Yes, yeah, selamat ya buat dan sahabat Nusa yang sudah memenangkan kuis, nanti akan dihubungi oleh tim Dream ya, untuk mendapatkan hampers dari uh, dari acara Ki Oke, okay, Bapak, uh, terakhir nih harapannya untuk uh, mungkin pemuda uh, milenial Indonesia buat uh, mencintai rempah-rempah dan mungkin dilestarikan juga jamu minuman khas Indonesia ini? Ya, mungkin tadi, seperti tadi misalkan pesannya, yaitu apa yang kita punya sudah sangat luar biasa. Sayang sekali jika kita, ya, hal tersebut tidak kita lestarikan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Jamu merupakan boleh bilang tadi doa kesehatan. Namanya uh -huh. sendiri maksudnya doa kesehatan. Itu adalah doa kesehatan dari para leluhur kita kepada kepada anak cucunya yaitu kita supaya bisa tetap sehat dan bisa melestarikan apa yang kita punya. Nah, bisakah kita menurunkan doa kesehatan ini kepada anak cucu kita yang selanjutnya itu tergantung kita sendiri. Jadi uh -huh. bukan hanya tugas aku, bukan juga tugas Anin, tapi tugas kita semuanya. Oke. Okay. Mulailah dari mendukung atau enggak mencoba kayak resep-resep atau enggak. Jadi jangan terlalu cepat memutuskan untuk mengejar apa yang di luar sana, karena di luar sana pun sedang mengejar apa yang kita punya. Hmm. buktinya apa? Di luar ada ada teman yang menyatakan suatu hal yang menarik. Dia bilang di luar sana dia punya pengalaman di luar negeri, dia bilang di luar sana orang-orang yang diamatin sedang lagi mencoba temanya back to nature. Oh. Tapi di Indonesia kita bukan tentang back to nature, tapi kita sudah living with nature. Uh -huh. Kita sudah mengkombinasikan rempah-rempah yang merupakan tanaman obat yang beberapa punya khasiatnya ke dalam makanan minuman kita, ke dalam gaya hidup kita. Di mana luar negeri sedang mencoba menambah rosemary, menambah thyme, menambah rempah-rempah sedikit-sedikit. Lihat aja rendang kita, lihat saja kari kita sudah penuh dengan rempah yang justru menjaga imun tubuh dan menjaga sarang kita yang yang perlu kita turunkan juga kepada anak cucu kita dan kalau bisa ya kita sebarkan juga ke dunia. Balik ke tema, kenapa tidak kita menjamu dunia? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mbak Joni dan juga acara Ki ya. Untuk perwakilan dari acara Ki pada sore hari ini. Bapak terima kasih banyak ya untuk sore hari ini yang sudah sharing bareng sama Sahabat Dream dan juga Sobat Nusa yang ada di rumah. Semoga kita juga terus melestarikan ya rempah-rempah yang ada di Indonesia dan salah satunya minum khasnya ini adalah jamu. Dan semoga acara Ki juga bisa uh, ada di mana-mana bahkan di seluruh dunia. Oke, terima ya. kasih Mbak Joni. Eh, uh, semoga kita yeah. bertemu di lain waktu ya. Saya selalu untuk uh, Pak Joni dan tim acara KI pastinya. Dan terima kasih juga nih untuk uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang telah mendukung live pada siang hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat Dream dan sobat Nusa untuk uh, stay live streaming pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya jalur Rempah RI dan juga tempat idea ya untuk informasi lebih lanjut. Dan saya Anin pamit undur diri, dan juga Pak Joni pamit undur diri. Selamat sore, sahabat diri. wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy. Berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah. Jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO.